apa yang menyebabkan Umar bin Khattab ini ditakuti oleh syaitan? Syaitan kalau lihat di satu lembah cari tempat lain. Umar enggak lihat syaitan. Kata para ulama, ini hikmah yang paling besar gitu yang bisa diambil. Mereka mengatakan karena Umar adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Karena orang yang takut pada Tuhannya, segan dan takut sama Tuhannya, tunduk sama Tuhannya, Allah buat semuanya tunduk pada dia. Sampai syaitan pun takut karena takutnya Umar bin Khattab. Dikatakan dalam syirik beliau radhiyallahu anhu, itu beliau saking takutnya sama Allah, kalau di malam hari beliau mengatakan, kami kalau di malam hari kami tundukkan kepala kami di hadapan Tuhan kami dan kami lunakkan tulang-tulang dan otot-otot kami pada saat sholat, merendah di depan Allah SWT. Dan Umar bin Khattab ciri khasnya selalu menangis setiap mengingat Allah, sampai di bawah kelopak matanya itu ada garis warna hitam ya, sering dilewatin dengan air mata. Bagaimana syaitan gak takut dengan orang seperti ini? Karena hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.